Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan bertanding guys, 1 versus 1 dengan teman saya Ivan. Seperti di video saya sebelumnya, saya aja dia mabar, tapi dia jadi lawan juga guys. Oke. Kita di chess race ini bisa bertanding ya, 1 lawan 1. Tapi di sini di mode custom, tapi yang mode klasik dan mode turbo pun bisa sih guys. Ini, bentar ya. Ini mode klasik. Kemudian pilih mode dulu ya, pilih mode. Kemudian di sini banyak, ada 5 ya. Tapi kali ini kita akan bermain di mode klasik. Oke. Jadi di sini seperti di Mobile Legend kita bisa lawan teman kita ya, 1 versus 1 dan bisa memasukkan bot juga di sini. Tapi kali ini saya nggak akan masukin bot, tapi langsung bermain aja guys. 1 versus 1. Siapakah yang akan kuat bertanding di mode klasik ini? Oke, langsung saja kita mulai guys. Oke, mudah-mudahan jaringan kita lancar ya. Nggak ada lelet. Waduh, keren banget nih guys. Wow. Seperti meteor ya guys. Ini sudah season 2. Kemarin sudah berakhir season 1. Jadi jika teman-teman masih belum kenal dengan chess race ini, silahkan download aja guys di Play Store. Ukurannya nggak nyampe 1 giga lah pokoknya. Dia ini auto gerak aja gitu ya, kita nggak usah gerak-gerakin kemana-mana, dia langsung menyerang gitu. Kemudian kita dapat kombinasi pasukan yang bagus atau combo yang bagus. Karena susah juga kalau kita nggak menggunakan combo yang bagus, tapi lawan kita menggunakan combo yang bagus gitu ya, jadi kita bisa kalah. Oke, di ronde pertama kita melawan boss bot, gitu juga nanti di ronde kedua ya, nanti kita ketemunya di ronde ketiga. Oke, ini masih belum bisa. Waduh, pagi-pagi ya guys, sudah dapat saya gabungkan. Ini yang ini sakit juga ya. Kita lihat, ini monyet ya, monyet. Ini nih, Wukong ya. Sini namanya Wukong guys, bukan kan kalau di Mobile Legend itu namanya Sun. Tapi di sini namanya Wukong. Menimbulkan damage ke semua musuh dalam jarak dekat dari waktu ke waktu. Ini kalau kita dapat 2 fury-nya dapat 800 daya rusak ya. Oke, masih belum ada. Oke, masih belum ada hero-nya ya. Oke, kita berjumpa dengan dia. Kita turunkan. Oke, 2 kali tinker kita dapat ini apa ya? Oh ya. Kita ya, maka regenerasi nyawa engineer sekutu sebanyak 60. Oke. Fury-nya ini enggak usah ya. Kita nunggu Wukong aja nanti, guys. Oke, kayaknya kita bisa mengungguli ronde kali ini. Oke, kita menang. Oke, kita menang dari Ivan. Ini guys, kita masih belum bisa. Oke, kita dapat Stealthies, Famine. Ini yang Hog Rider ya, Hog Rider. Oh, ini kita upgrade. Oke, ini kita masukkan. Oke, demon. Damage serangan bertambah 40% ya. Oke, kita ke tempat dia dulu jalan-jalan. Mungkin dia kesepian, guys. Oke, kita ke tempat dia. Oke, kita kembali. Oke, dia sudah kembali ya.
Kita lihat siapakah yang akan menang di ronde keempat ini. Waduh, Lilitnya guys, Lilitnya. Waduh, servis kita. Waduh, ini kita bisa kalah lagi nih guys, kayaknya. Kita kalah dari dia lagi. Bukan dia lagi sih. Ini baru kalah juga guys. Oke, salah sekali menang. Ini Cyber ya, Cyber sama Engine. Oke. Kita lagi menunggu pengakhiran matching ya guys. 6 detik lagi. Oke, kita kalah. Sekali kalah, sekali menang. Ini Fury-nya. Kita coba segarkan. Waduh. Ini ada Famine-nya ya. Oke, ini kita turunin. Aduh, salah. Tiga, dua, satu, lanjut. Oke. Sangat pertandingan yang sangat sengit guys di ronde kali ini. Ya, itu Lilitnya udah mengamuk lagi guys. Ya, bukan Lilit ya. Netherpinch ya. Waduh, kita kalah lagi. 2 versus 1. Dua kali kalah, sekali menang. Ini apa ya, diamondnya. Oke, kita ambil, kita upgrade. Aduh, masih belum cukup ya uang kita. Ini kita buang aja. Ini kita beli. Ini kita masukin di sini. Oke. Oke, sudah mulai ada ya. Ini yang mayat hidup sama rider kita. Barusan kita nambah, mengurangi tameng musuh 20, kemudian 30% peluang mendapatkan 150 tameng dan 60% pertahanan sihir untuk penunggang sekutu. Oke, mudah-mudahan kita bisa mengungguli ya guys di pertandingan saat ini. Oke, yup, kita menang di ronde ke-6. Kita upgrade. Oke, gak apa-apa. Ini kita jual aja dulu ya. Jual. Ini kita masih belum ada. Ini. Oke, kita coba segarkan. Ini gold mas. Ini gold mas ini termasuk tipe engineer ya. Ini engineer. Nanti kalau kita dapat satu lagi engineer-nya, maka regenerasi hit point kita itu naik guys, 150. Waktu ini Lilitnya dari tadi. Oh, dia itu kan bukan Lilit ya. Wow. Ada apa nih? Wow. Kita dihajar habis, guys. Oke. Apakah kita bisa menang? Yup, kita menang. Ternyata rider kita sangat kuat guys. Oke, ini sudah 6, kita segarkan. Ini kita masukin ya. 3 rider. Nanti kalau satu lagi ridernya, oh ini Pak Bin ikut ya ternyata ya. Oke. Ini pun kalau kita turunin yang tadi engineer ya guys, masih belum dapat juga, harus 4 engineer ya. Oke, nggak apa-apa. Yang ridernya aja kita turunin dulu. 3, 2, 1. Oke. Wih, supportnya wih. Support kita. Tuh, kasihan di belakang. Oke. Tuh si Lilitnya, Lilit. Tuh Lilitnya sakit banget tuh dari tadi. Oke, 4 versus 2. Oke, kita menang.
Poin kita masih 93 dan poinnya sudah 81. Oke, kita gabungkan. Oke. Karena ada 7 lagi kristal kita upgrade aja. Ini kita rapatkan ya, support kita biar nggak kena. Oke. Karena support itu lebih penting guys. Sebagai pendukung juga ya. Oke, seperti ini kan support kita nggak kena nih. Jadi kan support kita lebih enak nih serang musuh. Kita lihat siapakah yang akan menang di ronde ke-9 ini. Yup, kita menang dari Ivan di ronde 9. Ini tadi sudah ada ya. Oke. Kita upgrade. Ini 2. Oke, ini kita jual aja dulu. Kita upgrade. Oke, ini kita turunkan. Oke. Ini tadi dapatnya, oh ya, kalau 3 cyber kita dapatkan tameng itu 75 dan regenerasi darah sebesar 30 ya. Oke, mantap. Kombonya mantap guys. Oke, kita dapat perlengkapan armor defense. Oke, ini kita gunakan juga di sini, ini kita gunakan armornya sama ini aja. Oke. Okay. Siapa sih namanya? Aku lupa. Oh, Steelfish ya. Oke, okay, Steelfish. Poin kita 93 dan poin teman kita di 70 nih. Di ronde 11. Tujuh versus 6 pasukan ya. Kita lihat siapakah yang akan menang kali ini. Oke, support kita tetap terlindungi dari tadi. Oke, dah sisa depan 1. Oke, 4 pasukan kita, 3 pasukan kita tadi ke depan. Tuh, itu Lilitnya ngamuk tuh. 4 versus 3. Oke, 3 versus 3. Waduh. Apakah yang akan terjadi guys? Apakah ini akan terjadi pembalikan atau epic comeback? Wow, ternyata benar guys, epic comeback. Kita dikambil oleh Ivan GN, teman kita tadi guys. Kita sudah beberapa kali win streak, ternyata kita dipatahkan guys win streaknya. Kita segarkan. Ini dapat. Oh, ini babinya ya. Oke. Oke, sudah 7 versus 7 pasukan. Kita lihat siapakah yang akan menang di ronde 12. Waduh, supportnya. Woi, support kita. Waduh, dihajar habis-habisan, guys. Aduh, ini kita kalah lagi nih. Aduh, kita kalah. Oke, ini sudah ada. Kita gabungkan. Kita farmain juga ya. Kemikannya. Oke. Kita maju aja. Kita majukan di sini. Yep. Oke. Kita lihat siapakah yang akan menang. Waduh, supportnya. Aduh, support kita diserang lagi guys. Ya enak lah, nggak ada yang support teman kita di depan. Oke, itu baru maju. Oke.
3 versus 3, siapakah yang akan menang? Oke, 3 versus 2. Waduh, babinya weh. Aduh. Tuh ada tinggal ciki lagi loh, guys. Aduh, sangat disayangkan sekali. Oke, kita upgrade pasukan aja. Nanti bisa masuk ini ya. Oke, 3, 2, 1. Siapakah yang akan menang? Waduh, support kita lagi diserang oleh ini siapa namanya? Johnny Ninja. Sedangkan teman kita di depan sudah ngos-ngosan, guys. Assassin kita, supportnya. Waduh, rider kita. Oke, 3 versus 3. Ini kalah, kayaknya kita kalah lagi nih. Aduh, betul, kita kalah lagi. Kita tadi beberapa kali win streak, sekarang gantian dia yang win streak kita, guys. Bioniknya, oh, bionik kita pun masih belum ini ya. Stealthies bionik, bioniknya, aduh, masih belum. Uang kita udah habis, guys. Oke, kristal kita. Ini di sini aja, kita rapatkan ke belakang aja. Waduh. Enggak, weh. Aduh, enggak apa-apa. Karena kita masih melawan bot. Aduh, support kita lemah banget di belakang. Kita upgrade untuk di sini. Kita kenakan untuk di sini. Kita upgrade. Oke, kita upgrade juga. Oke, dapat. Oke, dapat level 3. Ini enggak ada ya. Oke. Duh, di level 3. Woi, di sini. Yap. Oke. Dia semua udah level 2 tuh, guys. Sedangkan kita masih level 2 dan level 1. Memang ada level 3 sih, guys, tapi nggak terlalu berpengaruh sih. Dia cuma satu sebagai support juga. Maksudnya kalau udah level 2 teman kita ini, pasukan kita ini, udah lumayan lah. Waduh, tuh. Wah, sedikit lagi. Yuk, satu lagi. Yap. Kita menang, guys. Akhirnya kita membalikkan. Kita sudah patahkan win streak-nya, guys. Oke, ini dapat. Nah, oke. Kita upgrade. Oh, ini bionik ninjanya nggak ada ya? Bionik ninja. Kalau bionik ninja belum. Oke, kita jual aja. Kita upgrade. Oke, kita masukin. Oke, kita dapat 45% peluang untuk mengurangi damage. Kita lihat siapakah yang akan menang. Waduh, rapat banget, guys, pasukan kita di belakang ya. Rapat banget. 8 versus 7 pasukan. Siapakah yang akan menang kali ini? Wow, pertandingan sangat bagus. 4 versus 4, 4 versus 5, oke, 4 versus 3. Waduh, itu sedikit lagi loh, oke. Kita lihat, guys, siapakah akan menang. Oke. Wait, sikit lagi. Oke. Ternyata kita menang. Aduh, sangat buat jantungan sekali, guys. Oke, kalau ini 4 mecha, nggak usah kita ini dulu ya. Kita refresh saja dulu, segarkan. Ini Templar akan naik. Templar.
Udah nggak usah dulu. Ini pun kalau dijual cuma satu sih. Aduh, terlambat. Itu bionik ninjanya itu di belakang. Oke, maju pasukanku. Waduh, waduh, woi, sakit, sakit. Aduh, sakit, woi, sakit. Oke, 4 versus 3, 4 versus 3, 2 versus 3. Waduh. Wah, kita kalah lagi. Habis menang, kalah, menang, kalah, kalah, menang. Kita segarkan. Kita beli bionik ya. Oke, kita kasih belakang. Oke, ini sini. Cup. Ini masih ada level 1 ya. Pokoknya kalau di level 2 mungkin kita agak mengungguli setiap ronde nih, guys. Ya, harus kemana lagi? Sedangkan kristal kita pun ya harus dibatasi juga ya. Oke. Pertarungan yang sangat sengit. Siapakah yang akan menang di ronde 19? Apakah kita bisa menang, guys? Oke, 4 versus 3. Yup, kita menang di ronde 19. Saling kalah menang ya, guys. Oke, kali ini kita akan melawan Minotaur. Kita coba segarkan. Oh, ya dapat. Kita turunkan. Ini masih belum dapat ya hero-nya. Yap, hero-nya. Di sini karakter-karakter seperti ini dinamakan hero juga ya, guys. Nih. 66 poin. Dan sisa poin Sivan 52 lagi. Siapakah yang akan menang? Waduh, Minotaur-nya marah banget tuh. Ini dapat perlengkapan kita ya, dapat perlengkapan. Kita upgrade. Oke. Kita nih. Kita segarkan. Belum dapat juga. Ini satu lagi ya, atau bisa mendapatkan di level 2. Ini namanya Calamity. Ini udah masih level 1. Sini maxnya sampai di level 3 ya. Jadi jika teman-teman pengen tahu bagaimana cara untuk mengupgrade atau menaikkan atau meningkatkan bintang 3 di hero itu, bisa tonton di video saya sebelumnya, guys. Itu ada saya buatkan tutorialnya. Jadi teman-teman silakan ikut aja bagaimana caranya. Di level 2 pun ada caranya, saya sudah buat kemarin juga. Oke, kita menang lagi. 5 versus 2 pasukannya yang terakhir. Oke, ini ada, kita gabungkan. Templar Knight. Belum ada ini sih, masih satu-satu ya. Satu lagi nanti, guys. Delapan versus 8 pasukan. 2 1 3 2 1. Oke, rider kita maju tuh. Rider maju satu. Oke, di belakang sangat ini ya, sangat rapat banget support kita. Oke, support kita bagus tuh. Oke, 5 versus 3 pasukan. Oke, 4 versus 2. Oke, 3 versus 1. Up, kita menang lagi. 3 kali win streak. Kita segarkan. Aduh, ini kurang ya. Punya. Oh, oke, kita jual aja. 1 2 3. Oke. Kita beli, kita upgrade.
Oke guys, mantoy, mantuy banget. Delapan versus delapan. Ini fokus ke hero aja ya, nggak usah upgrade pasukan dulu. Kayaknya ini sudah bagus kombonya. Nanti kalau kita kristal kita berlebih dan nggak bisa mengupgrade hero lagi, baru kita naikkan pasukannya ya. Wow, tinggal satu pasukan lagi. Yup, kita menang lagi. 4 kali win streak. Ini miss, missnya miss miss. Oh, ini Mika ya, Mika. Ini Mikanya, tapi ini masih level ini ya, level 1. Oke, kita coba ganti ya. Oke, lihat ini kekuatan War Machine ini guys. Dia bisa manggil pesawat, kemudian bisa gimana ya ceritakannya. Oke, bentar aja, lihat aja guys. Agak susah juga ceritakan. Oh ya, seperti ini maksud saya. Nah, ini. Makanya saya sering suka pakai yang ini War Machine ini. Kalau ada ya saya langsung pakai guys. Oke, kita win streak lagi. Kita segarkan. Ini dapat. Waduh, kita boros banget ya di kristal. Ya sebetulnya sih guys, nggak terlalu boros ya kalau di pertandingan klasik gitu. Ini karena satu versus satu ya, kita mencoba untuk mengungguli ini ya guys, hero kita supaya lebih terupgrade gitu ya. Kita melawan Tuan Scarlet, sudah di ronde 25. Wow, ini kita dapat perlengkapan. Pisaunya kita upgrade di sini, upgrade lagi, kill. Wow, akhirnya dapat. Oke, kita mencari satu lagi. Ini ya, kita cari satu lagi guys supaya bisa kasih bintang level 3. Dia sisa 10 poin lagi. Kita lihat apakah ini akhir dari pertandingan kita kali ini guys di ronde 26 atau masih bisa di ronde 7. Kita lihat aja guys. Wow, pertandingan yang sangat sengit dan sangat rapat sekali guys. Ini sampel kita ada 4. Kemudian ini penyerang kita ada 4 juga ya. Wow, itu pesawatnya. Push. Oke. 5 versus 3, 4 versus 2. Yup, kita menang lagi. Wah, akhirnya ini adalah pertarungan terakhir, guys, ternyata. Oke, ini adalah combo yang biasa saya gunakan, tapi ini sering agak berubah juga ya, guys. Itu ya. Oke, akhirnya kita menang dari Ivan. Dan inilah namanya guys, teman jadi lawan ya, teman mabar jadi lawan gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya share kepada teman-teman. Jadi jika teman-teman merasa ini bermanfaat dan merasa teman-teman terhibur, silakan di like, subscribe, komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye.